Assalamualaikum bosku. Apa kabar? Sehat kah? Ya, semoga kita semua sehat ya bosku. Ini kita merintis-rintis ini untuk akses jalannya ini menuju kayu ini bosku. Ini kayunya. Kayu pecah-pecah ini bosku. Tapi besar. Ini dia kayunya bosku. Ada apa ini? Pecah. Kalau dipotong-potong masih bagus, tapi nanti kita sudah potong pakai sensor baru kita tahu ini bosku. Dan jelasnya ini kayu pecah-pecah bosku. Oke lah bosku, lihat ke sana dulu bosku. Agak panjang ini kayunya ini bosku. Oke bosku, mudah-mudahan bagus hasilnya ini bosku. Mudah-mudahan kayunya bagus. Kita lanjut bersih-bersih dulu bosku, biar ngambil kayunya nanti agak bagus. Soalnya tempatnya ini agak sempit ini bosku. Oke. Pecahnya mekar-mekar teman-teman ini. Tapi kita mau bikin 10-10 ini. Kita diminta bikin balok 10-10. Kita tes dulu bosku. Lihat isinya dulu. Cantik sekali warnanya bosku. Lomba. Sayang kan enggak bisa jadi lomba.
Beginilah bosku, kalau kerja kayu-kayu rusak ini bosku. Harus sabar bosku. Lebih baik kayu yang pecah-pecah begini bosku, sudah jelas kelihatan rusaknya. Daripada utuh di luar kelihatan, tapi pas dibelah hancur-hancur di dalamnya. Kita kasih jadi satu-satu dulu bosku. Sempit tempatnya ini bosku. Jadi kita pelan-pelan aja. Uy, pecah. Yuh. Dari ke dalam lagi. Thank you.
Alhamdulillah bosku, ini dia buah kesabaran ini bosku. Menghasilkan 10-10 yang super-super ini bosku. Ada retak cuma di ujung sedikit.